Okay, guys, selamat pagi. Jadi kali ini kita bakal bermain game Monster Museum lagi ya adik-adik ya. Jadi gimana puasanya coy? Tahan dulu ya adik-adik ya, sebentar lagi bakal lebaran adik-adik. Oke, langsung aja kita masuk ke lobby coy. Kamu bisa mengubah penampilan etalasemu untuk menyesuaikan dengan monsternya. Oke, ngerti. Oke guys, kita sudah respawn lagi di game Monster Museum ini adik-adik. Oke, kita buka dulu. Mungkin ada pengunjung yang mau mengunjungi ini kita guys, museum kita coy. Jadi sebelumnya itu kemarin itu kita sudah mempunyai monster Nerpa plus monster ini guys, monster Bowong Puyuh ya coy ya. Namanya apa tuh? Elytra kalau gak salah. Oke guys, jadi BTW kali ini kita bakal ngehunting-hunting monster lagi cuy. Ini monster apa sih ini? Oke, mungkin kita bakal mencoba dua monster ini guys. Wih, kok craftingannya sama semua ya? Mungkin drop rate-nya juga bakalan acak adik-adik. Batu api adakah? Oke, kita keluar dulu guys. Kita ke Jarton. Tapi museum kalau ditinggal sama kita nggak apa-apa kan? Apa monsternya bakal diambil sama bocil-bocil SD coy? Gua nggak tahu ya. Oke guys, kita ke toko batu dulu. Toko batu di mana ya? Oh salah guys, toko batu itu kalau nggak salah itu di sini coy. Salah belok adik-adik, sorry. Oke, lurus terus. Nah, ini dia toko batunya si Thanos, guys. Ternyata essence, batu api ternyata ada ya, guys ya. Batu api ada, coy. Batu api ada. Kita coba ngecrafting ini, guys. Essence dasar, batu api, sesajen, dan toples arwah. Oke, langsung gasin lah. Beli batu api. Set, oke tuh, udah tuh. Beli batu api, lalu beli yang namanya toples arwah, cuy. Toples arwah itu ini, guys. Toples arwah. Lalu apa lagi? Sesajen plus essence. Oke guys, ada bocil-bocil, lihat bocil SD. Kalau gak salah itu, kelewat. Essence dasar plus sesajen coy. Oke, make sure semuanya bener dengan terperinci coy. Set lah. Oke, lihat ya. Toples arwah, sesajen, batu api, essence dasar, toples arwah, sesajen, essence dasar, dan juga batu api. Oke, langsung gasken coy. Kita gasken ke alam apa sih itu namanya guys? Alam barjah coy. Oke, kita berganti alam coy, ke Orient Hill, di mana ketenangan dan kedamaian
ada di tempat ini ya guys ya. Oke cuy. Cuy. Berbeda banget coy dengan keadaan dan suasana di kota tadi, kota Jartown. Kita itu harus memanggil di pemanggilan altar api coy. Kalau gak salah altar api itu ada di sini coy. Lihat, tempat summoningnya itu ada di sini guys. Oke, langsung gas ke naik. Kita taruh toplesto arwah to. Kita taruh batu o api to. Kita taruh esento dasar to. Kita taruh yang namanya sesajento. Wih. Oke. Bahan-bahan untuk ritual udah selesai semua. Sekarang saatnya kita bakal ngesumon. Oke guys. Wih. Braja Musti coy. Tengkorak api Ghost Rider adik-adik. Keren sih. Keren sih boy. Oke kita bawa guys, kita bawa. Kita bawa ke ini guys, ke tempat museum kita coy. Jadi kali ini itu kita akan ngecrafting dua monster coy. Bakal ngesummon dua monster. Set, set, kalem, udah tahu jalannya guys. Langsung masuk ayalah ke museum. Pendapatan kita berapa guys dari museum ini? Tapi sekarang kenapa museum kita jadi sepi ya? Oke kita taruh yang namanya Ghost Rider. Ganti monster. Set. Red Banaspati namanya ya adik-adik ya. Langsung klik ganti monster. Kita kembali. Kita kembali. Serem bro. Mengerikan. Mengerikan adik-adik. Mungkin kita bakal nge-crafting ini guys. Tinggal batu api, daging, dan juga toples makhluk buas. Oke guys, ganti monster. Kita ganti monster adik-adik. Kita beli toples makhluk buas. Toples makhluk buas. Set satu. Daging batu api. Daging batu api. Daging batu api. Daging batu api. Daging batu api ya adik-adik ya. Oke ini dia batu api. Plus beli daging cuy. Ini jalan kemana sih? Oh ternyata bisa jalan sini guys. Lebih efisien. Beli daging plus apa tadi guys, saya lupa. Oh udah semua ya. Oke kita taruh dulu. Set toples makhluk buas. Essence api dan juga daging. Oke, make sure. Toples makhluk buas, daging, batu api, essence dasar. Toples makhluk buas. Apa lagi tadi coy?
Batu api, essence dasar, dan juga daging. Oke, langsung gaskeun lah. Oke, langsung, let's go. Let's go. Ternyata di Orient Hill kita bisa memancing untuk mendapatkan hadiah menarik, coy. Saya baru tahu, adik-adik. Jadi kita lihat tempat summoningnya di mana, coy. Ternyata lokasi panggilannya itu ada di sini, guys. Di altar api Pangeran Juko. Kita taruh toples to, makhluk to, buas to. Kita taruh batu wo, api to. Kita taruh daging to. Jadi lapar adik-adik bulan puasa kayak gini. Kita taruh esento dasar to. Oke langsung aja guys. Kita summoning. Oke, bahan-bahannya meledak semua dan toplesnya jalan sendiri. Dapat kuda api unicorn. GG 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 GG. GG cuy. Oke guys, kita masuk ke museum kita lagi coy. Kita taro lagi guys. Set di sini nih. Dapat kuda poni api adik-adik. Kita pilih ganti monster, tekan monsternya lalu klik ganti monster. Wih. Mengerikan. Serem guys. Serem cuy. Oke guys, mungkin segini dulu aja dan thanks for watching and see you again di pertemuan kita selanjutnya di game-game yang lain. Oke, bye-bye adik-adik.